Siapa yang tak penasaran dengan usia kandungan Lesti Kejora? Meski perutnya kian membuncit, Rizky Billar dan Lesti Kejora masih menutup rapat soal kehamilan itu. Hingga akhirnya muncul dugaan jika usia kandungan Lesti Kejora sudah memasuki trimester ketiga. Artinya tidak lama lagi istri dari Rizky Billar itu akan segera melahirkan. Usia kandungan bisa dihitung dari pengakuan Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana keduanya mengakui telah menikah siri pada awal tahun 2021 lalu. Bahkan menurut Ivan Gunawan, Lesti Kejora dan Rizky Billar menikah siri pada bulan Februari. Kabar usia kandungan Lesti Kejora lainnya didukung dengan dugaan medis bahwa usia kandungan Lesti Kejora sudah memasuki trimester ketiga. Hal tersebut ditandai dengan sikap Lesti Kejora yang tidak banyak mengeluh. Umumnya wanita yang sedang hamil muda mengalami muntah dan mual, namun Lesti Kejora terlihat nyaman dengan kehamilannya. Bahkan ketika melangsungkan resepsi pernikahan yang melelahkan, polemik kehamilan Lesti Kejora tersebut dibahas oleh dokter SPOG selaku dokter spesialis. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai bukti seperti nafsu makan yang meningkat, sudah tidak mual-mual, dan terlihat jelas perubahan bentuk tubuh. Biasanya 12 minggu ke atas mulai mengalami gejala mual akan berkurang, beber dokter tersebut. Dokter Yasin juga menambahkan bahwa setelah 12 minggu nafsu makan mulai meningkat dan terlihat lebih nyaman dengan kondisi kandungannya. Selain dari itu, dugaan usia kehamilan Lesti Kejora sudah di atas 12 minggu, terlihat juga dari perubahan bentuk badannya. Bahkan, hal tersebut terlihat jelas ketika Lesti Kejora memakai gaun di hari pernikahannya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.